Halo kawan-kawan semuanya, pemirsa YouTube Arja Motor Blitar Jawa Timur. Kita ketemu lagi, tentunya nanti saya akan update harga tentang spare part, yang mana Yamaha Indonesia sudah mengeluarkan harga baru per 1 November 2022. Jadi yang kemarin itu kita pernah update harga per 1 April, ternyata 1 November ini Yamaha Indonesia update harga lagi. Dan tentunya di depan saya ini ada beberapa spare part nanti yang saya akan update ke kawan-kawan semua, tentunya di harga yang terbaru. Jadi jangan kemana-mana, simak terus. Dan saya akan update harga, ini nanti ada beberapa spare part, tentunya spare part yang datang langsung dari distributor Yamaha Indonesia, tentunya perwakilan Jawa Timur. Nah, tentunya saya sudah menyiapkan beberapa spare part yang akan saya update harganya sesuai dengan press list 1 November itu dari Yamaha Indonesia. Jadi apa saja ini kawan-kawan di hadapan kita semua, akan saya unboxing langsung. Yang pertama ini adalah, langsung saja ya, connecting rod kit. Connecting rod kit atau ini stang piston atau tangan piston kalau kawan-kawan semua yang biasa menyebut. Ini akan saya, ini seperti ini ya. Nah, nanti saya perlihatkan secara lebih jelas. Ini kodenya adalah 3KA-E1650-00. Itu dengan harga sesuai dengan presis Yamaha sekarang, yaitu 356.000. Ini set ini ya. Dan perlu kawan-kawan ketahui, ini connecting rod kit ini made in Indonesia, yang tentunya ini dibuat di Indonesia, pabrikan Jepang, Yamaha Jepang membuat, itu membuat produk ini di Indonesia. Tentunya nanti saya tetap akan perlihatkan secara dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi ada beberapa, cuma yang sering kawan-kawan minta. Sebenarnya ada banyak banget kawan-kawan yang sering belanja ke Arisaya Motor. Itu mungkin selanjutnya akan saya sebutkan siapa saja, karena kemarin request itu kita banyak banget pesanan, jadi tidak bisa ya. Ini, dan ini untuk selanjutnya yaitu piston kit. Piston kit itu seperti ini. Ini kemarin datang banyak ya. Piston kit tentunya akan saya update harga sesuai dengan press list dari Yamaha, yaitu harga yang terbaru. Piston kit itu ada piston, ada ring piston, pen piston, ada bearing bambunya, dan kancingan klipnya. Itu dengan kode 3KA-E1630-10. Ya, itu ada harganya, yaitu sesuai dengan presis dari Yamaha per 1 November adalah 242.000. ini orisinil, jadi kawan-kawan tidak usah ragu, misalnya pengen spare part orisinil, kita menyediakan, Arisaya Motor Blitar siap menyediakan, tentunya yang dari distributor sampai saat ini masih produksi. Kalau dari distributor sudah tidak produksi, itu lain lagi ya. Yang berikutnya, ini mumpung memang ada waktu, saya update harga. Oh ya, kawan-kawan yang baru pertama kali untuk lihat channel ini atau video ini, silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng, nanti biar bisa mengikuti kalau ada harga-harga terbaru tentang spare part Eric King, tidak ketinggalan ya. Oke, saya lanjut. Ini yang saya pegang banyak banget ini. adalah switch rem. Switch rem itu seperti ini, switch rem depan. Itu dengan kodenya 5BP-H3980-10.
itu harga sesuai dengan pricelist dari Yamaha Indonesia adalah 43.000. Ini kodenya 5BP yang berarti bisa dipasang di Scorpio dan RE King itu sama. Selanjutnya ini masih banyak sebenarnya yang datang, tapi nanti sebagian dan berlanjut terus-terusan, mudah-mudahan bisa konsisten untuk memperkenalkan atau memberitahukan spare part kepada kawan-kawan semua. Yang selanjutnya akan saya unboxing ini di hadapan kawan-kawan semua. Apa ini? Tentunya tetap spare partnya RX King, karena kita itu spesialis spare part RX King original. Dan ternyata adalah ini. Ini adalah master rem dari Yamaha Indonesia original, punyanya RX King. Ini seperti ini ya, masih di kantong plastik seperti ini. Nanti saya perlihatkan secara dekat. Kodenya yaitu 3KA-F583T-02. Itu master rem itu terdiri dari seperti ini. Langsung saya buka. Master rem orisinil, tulisannya ada tulisan Yamaha-nya seperti ini ya. Dan cuma ini untuk baut-baut sendiri dan handle juga belum dapat ya. Jadi kalau menurut Yamaha, kita pengalaman kita, spare part Yamaha itu belinya sendiri-sendiri. Kalau misalnya pengen bautnya saja ya baut ada. Kalau seperti ini ya itu tadi di dalam dusnya ada seperti itu. Oke, saya lanjut lagi di hadapan ini yang datang tadi, yaitu berikutnya adalah disc pad atau kampas rem depan. Ini kodenya adalah 4US-W0045-00. Ini harga terbaru sesuai dengan pricelist dari Yamaha ya. Ini untuk RX King yang new, atau bisa dipasang di F1 ZR atau Jupiter Jet. Itu harganya sesuai dengan pricelist yaitu 90.000. Itu ada kenaikan sedikit. Kalau yang sebelum kenaikan itu ada di, kalau tidak salah, 88.000. Ya, ini ada beberapa dan ini semuanya orisinil. Jadi kalau order ke Arisjaya Motor Blitar, kalau saya ngomong orisinil pasti orisinil. Ini orangnya di depan kamera, barangnya saya pegang, dan ini semua di belakang saya, ini di rak ini, semuanya spare part orisinil RX King. Jadi kita khusus ya, jangan khawatir. Selanjutnya ini yang diupdate, nanti kalau langsung banyak enggak mungkin, jadi satu-satu seperti ini saya unboxing jelas di hadapan kawan-kawan semua biar kelihatan. Itu ya ini, nah ya, ini adalah kunci kontak seperti ini ya. Ini kunci kontak untuk RX King New. RX King New berarti T atasnya sudah yang model baru, itu dimulai dari tahun 2002 sampai 2009. Itu sudah new, kontaknya seperti ini. Yang bulat tidak ada tutupnya. Ini ya. Seperti ini dengan kodenya yaitu 3KA-H2501-20. Itu harga resminya sesuai dengan pricelist dari Yamaha Indonesia adalah Rp248.000. Ini kontaknya yang new. Terus ini juga ada sekalian ya, kontak yang untuk RX King di bawah tahun 2002, yaitu tahun 2001 ke bawah, itu bisa dipakai sampai yang old seperti ini. Ini dengan kodenya yaitu 5T5
H2501/00. Harga resminya ini adalah 211.000. Bedanya apa, Om, kalau dengan yang new? Bedanya seperti ini. Nah, kalau yang di tangan saya yang sebelah sini ya, itu adalah yang new, yang old sebelah sini. Jadi penampakannya biar kelihatan. Nah, ini ada tutupnya kotak. Nah, untuk yang khusus yang old, yang lama ini memang ada covernya kotak ya, tapi ini ada bautnya tersendiri. Bautnya ini, bautnya di sini. Nanti misalnya dipasang di RX King Master, itu tinggal dilepas, dia nanti penampakannya akan menjadi bulat seperti ini ya. Jadi kawan-kawan, kemarin banyak yang bingung, itu kok kotak, Om, kalau punya saya itu bulat, nanti ada tutupnya. Ya, memang dari Yamaha yang keluar seperti ini. Jadi tidak ada kontak atau kunci kontak depan yang langsung PNP istilahnya, tanpa buka ini ke King Master, belum ada. Jadi ini adalah fasilitas, bisa dipasang di King yang Cobra maupun King Master itu ya. Oke, selanjutnya akan saya unboxing lagi di hadapan kawan-kawan. Tentunya agak bersabar karena sudah lama banget saya ya tidak unboxing dan update harga. Ini banyak ditanyakan dan ditunggu kawan-kawan semua. Ini ada beberapa ini di sini tadi pagi barusan datang. Ya, saya unboxing. Ini apa? Kawan-kawan bisa simak semua. Oh ya, ini adalah karburator. Karburator itu kalau dari pabrikannya ya seperti ini. Om, gimana Om, karburator itu made in mana? Yang jelas di kardusnya sini itu tulisannya made in Thailand ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan made in Thailand. Oh ya Om, kenapa saya cari yang made in Japan enggak ada? Sebenarnya menurut saya pribadi, kalau karburator seperti ini, meskipun itu made in Thailand, made in Vietnam, atau made in China, made in Indonesia, itu semua kan sebenarnya pabrikan Japan, pabriknya kepunyaan Jepang. Japan itu punya pabrik di mana-mana. Jadi kalau dibuat di Indonesia ya made in Indonesia dengan kualitas yang dijamin oleh Japan kan itu. Kalau dibuat di Thailand ya made in Thailand seperti ini. Ini adalah dibuat di Thailand. Itu aja kalau menurut saya. Mungkin kawan-kawan punya penjelasan yang lain, silahkan berkomentar di kolom komentar bawah. Gimana kalau sekarang nyari yang made in Japan itu sudah tidak ada. Adapun mungkin di pasaran harganya luar biasa kan gitu ya. Oke, ini namanya karburator. Terus dengan kodenya 3KA/E4101/20. Itu harga resminya sesuai dengan press list 1 November 2022 yaitu Rp757.000. Untuk kawan-kawan kalau penasaran silahkan dicatat, ambil catatan video ini bisa. Oh ya, press listnya akan saya catat. Dan mungkin kawan-kawan banyak yang kemarin juga memberikan informasi, oh ya enggak usah update harga Om, karena di aplikasi Yamaha sebenarnya sudah ada. Saya cuma memfasilitasi kawan-kawan yang mungkin belum sempat baca itu, atau lebih enak nonton YouTube ya, saya informasikan lewat YouTube seperti ini. Yang berikutnya saya lanjut ya, adalah tromol. Ini saya kedatangan tromol atau hub. Ini untuk RE King, tromol bagian depan seperti ini ya. Oke, ini dengan kode 4X8/F5111/00/33.
itu harga resminya sekarang sesuai dengan presslist dari Yamaha adalah Rp156.000. Kawan-kawan biar tahu, ini nanti saya lebih perjelas lagi. Oke, yang berikutnya lagi adalah nih, saya buka langsung tromol bagian belakang. Karena ini kenapa saya update harga tromol lagi, ya terus terang karena harganya memang ada kenaikan, meskipun ya tidak banyak, tapi tetap harus saya sampaikan pada kawan-kawan semua. Nanti kalau belanja, meskipun tidak belanja di tempat saya, belanja di mana, setidaknya punya patokan harga sesuai dengan presslist dari Yamaha Indonesia. Dan ini kodenya, ini ya, hub atau tromol belakang orisinil dari RX King ini, kodenya yaitu 3WL-F5311-00-33. Itu harga resminya adalah Rp302.000. Oke kawan-kawan, apalagi setelah ini tentunya nantinya pasti bersambung. Dan ingat, yang belum subscribe silahkan subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Oke, ini masih banyak di belakang saya ini. Ini semuanya adalah spare part RX King. Bukan ada ini kabel body. Ini kabel body ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 4 macam. Ini nanti berikutnya akan saya update harganya.